Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali sesi live chemistry kimia SPM bersama dengan Cikgu Fana. Alright. So, malam ni insya-Allah cikgu akan explain sebenarnya serba sedikit berkenaan dengan garam. Okey, so sebenarnya dalam tajuk garam ni dia adalah topik dalam form 4. Tapi sebenarnya tajuk garam ni dia adalah menjadi satu topik yang menjadi masalah kepada para pelajar. Ramai pelajar kat luar sana yang dia rasa sebenarnya garam ni susah. So susah tu sebabnya dalam tajuk garam ni dia ada pelbagai ujian kimia yang nak kena ingat, pelbagai color. Maksud dia kalau kita ada Cu, CO3, dia color lain. Kalau kita ada ion cuprum 2, color lain. So dia ada banyak sangat color yang menyebabkan pelajar ni dia rasa susah. Okay, so insyaAllah hari ni sebenarnya cikgu akan share serba sedikit sebenarnya. Tak habis satu topik, dia hanyalah satu subtopik saja, iaitu di bahagian basic. Okay, so siapa? Ya Allah, sakit gigi sebenarnya malam ni. Okay, so sesiapa yang menonton cikgu, tak kisahlah daripada mana, cikgu nak tanya adakah audio jelas, adakah video okey, adakah line internet okey. Kalau okey, minta tolong komen dekat bawah ataupun belanja tanda like sikit. Okay, so dalam tajuk garam sebenarnya kita ada 5 subtopik yang utama yang kita kena kuasai. Alright, yang pertama cikgu selalu panggil dia sebagai basic. So basic ni selalunya roughly kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan garam. Ini bukan garam yang kat rumah tu tau. Garam yang kat rumah tu, itu adalah one of the garam lah. Salt, itu adalah salah satu contoh garam. Tapi yang kita nak belajar ni adalah skop yang lebih besar sikit. Alright, so yang pertama kita akan belajar basic. So dalam basic ni kita akan tahu sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan garam. Lepas tu kita nak mengenal sebenarnya garam ni sebenarnya dia ada 2 jenis. Yang pertama adalah garam yang larut dalam air, dan yang kedua adalah garam yang tak larut dalam air. So garam yang larut dalam air ni sebagai contoh, kalau macam kita pergi dapur kan, kita ambil garam yang masin tu, kita letak dalam air, so kita kacau, so garam tu hilang. So itu sebenarnya adalah garam yang larut dalam air. Tetapi sebenarnya ada sesetengah garam ni bila kita masukkan dia di dalam air. Cikgu bagi contoh, kalau kita ada barium sulfat, bila kita masuk dia di dalam air, kita dapati sebenarnya garam tu dia tak larut. Jadi kita katakan itu adalah garam yang tak larut dalam air. Jadi malam ni insyaAllah cikgu akan sharekan ataupun kongsikan macam mana cara untuk kita nak kenal sebenarnya garam yang larut dalam air dan garam yang tak larut dalam air. Itu subtopik yang pertama. Okay? So sesiapa yang menonton cikgu boleh komen dekat bawah, adakah video okey, adakah audio okey. Kalau okey, komen okey. Kalau tak okey, kita kena cari line dulu. Mak yang ni yang tak okey. Alright, so cikgu start So dalam tajuk garam, cikgu bagi contoh dekat sini. Cikgu lukiskan HCl. So sebenarnya ini adalah acid. Okay, by definition yang dimaksudkan dengan sesuatu garam adalah sesuatu sebatian ionik yang terhasil apabila ion hidrogen dalam sesuatu asid kita keluarkan. Sini out. Okay. Tetapi dekat tempat ion hidrogen ni kita gantikan dia dengan ion logam. So bila cikgu sebut ion logam tu, ion logam kadang-kadang pelajar tak tahu kan ion logam tu apa. So ion logam tu sebenarnya yang kita hafal kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah. Itu sebenarnya semua logam. Cikgu bagi contoh, kalau cikgu ambil Na+. Okay, Na+ cikgu letak dekat tempat H+. H+ ni kita tendang keluar. Jadi dekat sini kita adalah Na, combinekan dengan Cl dekat belakang dia stay. So kita akan dapat NaCl. So NaCl yang terhasil ni, yang ini kita namakan dia sebagai garam. Okay, so cikgu recap balik, apakah yang dimaksudkan dengan garam? Garam sebenarnya adalah sesuatu sebatian ionik yang terhasil apabila ion hidrogen dalam sesuatu asid kita gantikan dengan ion logam. Ataupun kalau kita tak nak gantikan dengan ion logam, sebenarnya kita boleh gantikan dengan ion ammonium.
sebenarnya formula dia adalah MH4 plus. Okay, cikgu bagi contoh lah eh. Kalau macam H plus ni kita tendang keluar, maksudnya dekat tempat H plus ni kita letak dengan NH4. Lepas tu dekat tempat belakang ni kita stickkan dengan Cl. So yang ini garam lah ni. Macam tu. Ataupun contoh lain, katakanlah cikgu ada asid sulfuric lah pula eh. H2SO4. Macam ni. So yang cikgu lukis ni, yang ini adalah asid. Okay. So yang dimaksudkan dengan garam adalah sesuatu sebatan ionik yang terhasil apabila ion hidrogen. Okay, kita ambil H ni, kita keluarkan dia. Tapi kita gantikan dekat tempat H ni dengan ion logam. Ion logam cikgu ambil contoh eh. Jadi cikgu padam. Kita ambil Zn. So sebatian yang baru yang terhasil ni kita namakan sebagai garam. Okay, boleh dapat? Sekejap nak tengok siapa yang ni. Boleh dapat mana ni? Aku tak ada. Ada eh? Live okay? Line okay? Adakah line okay? Adakah line okay? Dengar ke? Sebab cikgu punya phone ni dia macam tak dapat. Cikgu risau takut tak nampak. Okay, so alright, nampak. Cikgu tips hafal warna logam. Mewah. Oh, dia nak minta tips. Okay, boleh kejap lagi cikgu bagi tips macam mana cara nak menghafal warna. Nur Fatin Syafiqah, thank you sebab menonton. Anis Atira, Nur Liana, Ravi Kumaran. Alright, so Kimi Murad pun sedang menonton. Okay, kita padam ini. Okay, so bila dah settle berkenaan dengan maksud eh. Sekarang ni, kalau kita perhatikan dalam garam, sebenarnya dia ada, garam ni sebenarnya dia terdiri daripada dua jenis ion. Cikgu tulis kat sini, terdiri daripada dua jenis ion. So, yang warna biru ni adalah ion yang positif, yang warna merah ni adalah ion yang negatif. So, cikgu tulis, sebenarnya garam terdiri daripada cation dan juga anion. Ion ni adalah ion yang positif eh. Cikgu tulis ni tanda positif. Yang ni ion yang negatif. Macam tu. Okay, so cation dengan anion bila combine dia jadilah garam. So dalam peringkat SPM, okay, untuk cation, cation ni ada banyak sebenarnya. Tapi cikgu nak mention kat sini, di peringkat SPM yang penting untuk cation kita ada 9. Macam mana nak buat 9? 9 cation yang kita kena ingat. Okay, cikgu tulis kat sini 9. Untuk 9 cation yang kita kena ingat ni, formula yang pertama, okay, kita akan guna Pakcik Anwar Zain memang cantik. Okay, so formula dia, Pakcik Anwar Zain memang cantik. Sini Pakcik, sini Anwar, sini Zain, sini memang, sini cantik. Okay, so kalau cikgu tanya sebab apa Pakcik ni cantik eh, ingat je dulu. Sebab dia warna putih. Tapi tak habis lagi sebenarnya eh. Ada benda lagi yang kita kena ingat dekat belakang. Ini cikgu baru bagi basic dia. Pakcik Anwar Zain memang cantik. Kalau cikgu kata Zn2 plus warna apa? Untuk step yang pertama, jawab dulu putih. Tapi tak habis lagi, tak settle lagi. Okay, kat sini dah ada 5 eh. Geng pakcik. Pakcik Anwar Zain memang cantik. Cuba komen sikit kat bawah. Kalau dengar cikgu cakap Pakcik Anwar Zain memang cantik. Okay, tips yang kedua, sebenarnya kita ada pokok. Pokok, pokok, pokok. Okay, pokok ni nama dia adalah pokok blueberry. So, bila cikgu kata blueberry, maksud dia, dia ada buah. Buah dia, nama dia Cu2+. Warna biru. Sementara, daun pokok ni adalah Fe2+. Warna hijau. Dan Fe3+, batang pokok, dia warna perang. Okay, isu pelajar, ramai pelajar kat luar sana sebenarnya dia confused. Bila kita ada Fe2+ dan juga Fe3+, dia tak dapat bezakan. Yang mana yang warna hijau, yang mana yang warna perang. So, tips cikgu adalah kita ingat pokok, yang atas adalah 2. Yang bawah, bawah tu batang pokok, adalah 3. So kalau cikgu tanya Fe2+ warna apa? Fe2+ adalah daun pokok warna hijau. Kalau cikgu kata batang pokok warna apa?
batang pokok pula dah. Fe3 plus warna apa? So ingat batang pokok, dia warna perang. Tapi kalau cikgu kata Zn2 plus, ingat pakcik tadi, pakcik cantik tadi, so dia mesti warna putih. Okay, so kat sini ada 5. Kat sini ada 5, dekat sini ada 3. Semua dah 8 eh. Yang ke-9 kita ada ammonium. NH4+. Yang ni dia ada formula asing. Nanti cikgu share formula kat sini. So sebenarnya semua ni ada 9 eh. 5, 3, 1. So semua adalah 9. Ini baru cat ion. Okay, Muhammad Takif. Dengar eh, Nurliana Asali, Zati, Ravi Kumaran. Alright. Okay, ini baru cat ion tau. Untuk anion sebenarnya ada 4. Okay, yang pertama kita ada nitrat NO3-. Yang kedua kita ada Cl-, klorida. Yang ketiga kita ada SO42-, sulfat. Dan yang keempat kita ada CO32-. Okay, kalau kamu perhatikan kat sini yang cikgu buat satu cation, satu adalah anion. So konsep dia, kalau kita ambil satu cat ion ni, kita combinekan dengan anion. So kita akan dapat plumbum 2 nitrat. Ha, yang itu adalah garam. Contoh lain, kalau cikgu ambil Fe2+, cikgu combinekan dengan SO4. So ferum 2 sulfat, yang itu adalah garam. Contoh lagi, kalau cikgu ambil aluminium, cikgu combinekan dengan CO3, kita akan dapat aluminium karbonat. So yang itu adalah garam. So clear eh? So yang dimaksudkan dengan garam tadi apa? Apa maksud garam tadi? Maksud garam tadi adalah sebatan ionik yang terhasil apabila ion hidrogen dalam sesuatu asid kita gantikan dengan ion logam atau ion amonium. So kalau kita perhatikan, dalam garam dia terdiri daripada 2 jenis ion. Yang pertama adalah ion yang positif. Okay, dan yang kedua adalah ion yang negatif. So cikgu kata yang cat ion tadi, yang ion yang positif, ada 9 cat ion yang kita kena ingat. Pak Cik Anwar Zain memang cantik. Pokok tadi dia ada colour. Yang ini adalah ion ammonium. Tulislah ion ammonium. Okay, so sekarang ni kita nak pergi ni basic tau. Ini baru subtopik yang pertama. Okay, tadi cikgu kata sebenarnya garam dia sebenarnya terbahagi kepada 2 jenis. Okay, jap. Sebelum tu, soalan cikgu, kalau kita pergi dapur, kita makan kan, kita ambil garam, kita rasa sikit, benda tu rasa masin. So garam yang dekat dapur tu sebenarnya apa benda? Plumbum nitrat ke, aluminium klorida ke, zinc sulfat ke? So apa benda? Apa yang kita makan yang rasa masin tu yang dekat dapur? Siapa yang tahu? Cuba komen dekat bawah. Siapa yang tahu garam yang dekat dapur tu sebenarnya apa nama dia sebenarnya? Kita je sebut benda tu as a garam. Tapi sebenarnya nama betul dia apa? Nama betul dia kalsium sulfat ke? Magnesium karbonat ke? Zinc klorida ke? Apa nama dia? Ada tak yang tahu? Ada tak yang tahu? Cuba komen dekat bawah. Garam yang kita makan dekat rumah. Okay, ada yang komen, dia tulis NaCl. Ah, betul eh? Garam yang kita makan kat rumah tu sebenarnya adalah natrium klorida, ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah sodium chloride. Okay, sekarang ni kita nak belajar pula. Kalau cikgu tulis sini, nampak ke? Nampak ke? Sini nampak eh? Sekarang ni kita nak belajar garam ni sebenarnya dia ada 2 jenis. Tadi kan cikgu kata 2 jenis garam. Yang pertama adalah garam yang larut dalam air. Larut dalam air macam cikgu cakap lah. Contoh kalau kat dapur tu kita ambil natrium klorida, masuk dalam air, kacau, hilang. So maksudnya garam tu larut. Okay, so sebenarnya senang je. Nak tahu garam tu larut ataupun tak larut dalam air, sebenarnya kita akan tengok dekat anion dia. Okay, boleh je nak tengok tempat lain, tapi cikgu prefer kita tengok yang anion. So formula yang pertama kita ada garam nitrat. Semua garam nitrat, cikgu tulis ni, semua garam nitrat larut dalam air. Contoh kalau cikgu ada zinc nitrat, aluminium nitrat, magnesium nitrat, cuprum 2 nitrat, ferum 3 nitrat. Dengar yang belakang tau. Dengar je nitrat, maksud dia garam tu larut dalam air.
Okey, tips yang pertama. Yang kedua, kalau kita ada garam jenis Florida, okey? Semua garam Florida larut dalam air. Sama juga macam nitrat, semua larut. Tapi dia ada kecuali. Kecuali CPA. So formula dia adalah CPA. Ataupun setengah orang guna KPA boleh juga. So CPA ni maksudnya C ni maksudnya Cl. Semua Cl larut dalam air. K ni maksudnya kecuali. Kecuali PA. Ha, maksudnya PA ni tak larut dalam air. PA ni maksudnya kalau cikgu ada PB. Plumbum 2 Klorida. Tak larut. Kalau cikgu ada AG. AG ni maksudnya Argentum Klorida. Tak larut. Tapi satu lagi H. H ni maksudnya HG. HG tu maksudnya Mercury. Tapi kalau cikgu ada sebagai contoh natrium klorida. Natrium klorida larut eh. Semua larut. Kalau cikgu ada aluminium klorida, larut. Zinc klorida, larut. Tapi kalau cikgu ada PAH klorida, yang itu tak larut dalam air. So bila tak larut dalam air ni, bila kita masuk dalam air, maksudnya dia akan nampak as a berbejal lah. Sebab dia tak larut dalam air. Okay. So itu yang satu, dua, yang ketiga, sulfat. Sekejap, cik padam dulu ni. Sulfat eh. Sini nampak? Sini dah tak nampak. Okey, cik tulis sulfat kat sini. Sini nampak? Nampak ke? Nampak eh? Alright, sulfat SO4 2-. Semua garam sulfat, okey. Semua garam sulfat sama macam klorida tadi. Semua garam sulfat larut dalam air. Tetapi dia ada kecuali. Kecuali dia adalah pantai cahaya bulan. So bila cikgu kata cahaya, cahaya tu maksud dia kalsium. Tapi kalau cikgu ada kuprum sulfat, yang itu larut. Tapi kalau cikgu ada kalsium sulfat, yang itu tak larut. P ni maksudnya PB lah. PB. Pb2 plus Ca2 plus Ba ni adalah barium sulfat. Okay, sampai sini okay. So selalunya, student selalunya dia akan confuse dekat sini tau. Sebab soalan suka bagi Cu SO4. Kalau sini nampak? Dan satu lagi adalah CaSO4. Jangan confuse, pantai cahaya bulan, cahaya tu maksudnya Ca. Yang ni yang tak larut, yang ini larut. Okay, so yang ketiga, kalau kita ada garam jenis karbonat, cik tulis sini. CO3 eh, karbonat. Kejap lagi cikgu nak buat quiz, cikgu nak tanya garam ni larut ke tak larut, boleh komen kat bawah kejap lagi eh. Okay, ini adalah karbonat. Karbonat. Okey, bila dengar je karbonat, step yang pertama, semua garam karbonat sebenarnya tak larut. Tak larut. Tak larut tu cikgu bagi contoh, kalau cikgu ada zinc karbonat, tak larut. Magnesium karbonat, tak larut. Kalsium pula dah. Kalsium karbonat, tak larut. Kuprum karbonat, tak larut. Dengar yang belakang tau. Dengar je karbonat, semua tak larut. Kecuali, okey, kecuali kalau kita ada anak karbonat. ANAK. So anak karbonat larut dalam air, di mana A ni adalah amonium. NA sini adalah NA+. K dekat sini adalah K+. Macam tu. Okay, so maksud dia kalau cikgu ada anak karbonat, anak ni maksud dia amonium karbonat, yang itu garam yang larut dalam air. Okay, so cikgu recap balik. Tadi cikgu explain berkenaan dengan maksud garam. So cikgu kata sebenarnya garam terdiri daripada dua. Sebenarnya yang pertama adalah cation, yang kedua adalah anion. So dekat sini cikgu nak test sikit. Kalau cikgu ada ion ferum 2, Fe2+, sebenarnya color apa? Cuba komen kat bawah. Fe2+, warna apa? Fe2+, warna apa? Fe2+, warna apa? Kalau siapa yang follow cikgu punya live tadi, cikgu share berkenaan dengan pokok. So bila kita dengar je Fe2+, maksudnya kita akan ingat daun pokok warna hijau.
Tapi kalau kita ada Cu2+, Cu2+ maksud dia buah dia, Cu2+ maksud dia warna biru. Tapi kalau cikgu ada Zn2+ warna apa? Cuba komen dekat bawah. Zn2+ warna apa? Cuba komen dekat bawah. Zn2+. Kelabu? Tak. Zn2+ warna putih. So cara nak ingat yang tadi, Pakcik Anwar Zain memang cantik. So yang mana satu yang dalam golongan pakcik ni, ingat dulu sebab apa dia cantik. Sebab dia kalau putih, ingat je macam tu dulu. Yang kelabu sebenarnya adalah pepejal zinc. Maksudnya zinc tu kalau dia berada dalam keadaan atom, atom tu maksudnya tak ada cas, barulah dia warna kelabu. Okay, perang hijau, baru masuk, lambatlah pun masuk. Muhammad Tashif, okay, Muhammad Tashif betul. Kalau putih, Arina Azri, perang. Perang tadi cikgu tanya pasal Fe2+ kan? Kalau hijau, ingat pokok. Tapi kalau kita ada Fe3+, barulah warna perang. Ingat eh, 2 dekat atas, 3 yang batang pokok tu. Kalau cikgu ada Fe3+, baru warna perang. Kalau cikgu ada Fe2+, ingat daun pokok warna hijau. Okay? So, sekarang ni cikgu nak test pula. Kita tahu sebenarnya garam ada 2 jenis. Yang pertama adalah garam yang larut dalam air, dan yang kedua adalah garam yang tak larut dalam air. Okey, cikgu nak test. Kalau kita ada garam kita adalah zinc karbonat, larut ke tak larut? Cuba jawab dekat bawah. Larut atau tak? Ataupun cikgu nak padam sini. Zinc karbonat larut atau tak? Cuba komen dekat bawah. Zinc karbonat. Boleh padam kot. Boleh kan? Sekejap cikgu padam dulu supaya kita tak terganggu dengan banyak sangat tulisan ni. Zinc karbonat tadi eh. Sekejap kita tulis lagi kat tengah. Alright. Okay. So kita ada soalan cikgu. Zinc karbonat. Garam ni larut atau tak dalam air? Cuba komen kat bawah. Ada tak yang tahu garam zinc karbonat larut ke tak larut dalam air? Tak larut, tak larut, tak larut. Arina cakap tak larut, Bunga November cakap tak larut, Anis Atirah cakap tak larut, Muhammad Hanif cakap tak larut, Muhammad Tashrif cakap tak larut. Yes, betul, garam ni adalah garam yang tak larut dalam air. Okey, kalau cikgu ada kuprum sulfat, larut ke tak larut dalam air? Cuba komen dekat bawah. Kuprum sulfat larut ke tak larut dalam air? So ni nombor 1, ni nombor 2, nombor 3 cikgu ada flambum nitrat. Nombor 4 cikgu ada kalium karbonat. Nombor 5 cikgu ada barium sulfat. Okay. So boleh jawab nombor 2 larut ke tak larut, nombor 3 larut ke tak larut, nombor 4 larut ke tak larut. Cuba jawab. Cuba jawab. Cikgu tunggu. Okay, yang ni padamlah. Kita dah habis eh. Larut ataupun tak. So kita cikgu bagi ada 4 kat sini. Nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. So boleh tulis nombor 2 larut ke tak larut, nombor 3 larut ke tak larut, nombor 4 larut ke tak larut. Okay, cuba komen kat bawah. Larut, nombor 3 larut. Nombor 3 larut eh. Intan Dayani cakap nombor 3 larut, Muhammad Tashrif cakap nombor 4 tak larut. Ya ke nombor 4 tak larut? Cuba tengok betul-betul. Bila nak tengok garam tu larut ataupun tak larut, kita kena tengok yang belakang. Cikgu tengok nombor 3 larut, nombor 2 larut, nombor 3 larut. Cikgu baca dulu jawapan tau. Yugesh Asari cakap nombor 2 larut, nombor 3 tak larut. Arina cakap nombor 2 larut, nombor 3 larut, nombor 4 tak larut, nombor 5 larut. Muhammad Hanif cakap nombor 1 tak larut, nombor 2 larut, nombor 3 larut, nombor 4 tak larut. Eh, nombor 1? Ni nombor 2. Kita start dengan nombor 2. Mungkin dia... Okay, nombor 4 dengan nombor 5 tak larut. Nombor 2 tak. Abdul Hakim. Abdul Hakim jawab nombor 2 tak. Nombor 4 tak.
nombor 4 larut. Nombor 5 tak larut. Okey, banyak ni pilihan jawapan kita ni. Nombor 5 larut ke tak larut? Okey, kita recap balik kita punya formula. Cikgu start dengan nombor 2 dulu. Bila kita ada sulfat, semua sulfat larut. Apa kecuali dia? Semua larut tu, sebagai contoh, kalau cikgu ada kalium sulfat larut, natrium sulfat larut. Kecuali formula dia adalah pantai cahaya bulan. Okey, yang pantai cahaya bulan ni maksud dia dia tak larut. Pantai tu adalah PB, cahaya tu maksud dia CA cahaya. Kan eja cahaya kan CA bukan cuhaya. Cahaya. So maksud dia CA lah kalsium. Cahaya bulan, bulan tu maksud dia BA barium. Okey, so maksud dia plumbum sulfat tak larut. Kalsium sulfat tak larut. Barium sulfat tak larut. Selain daripada tu, maksudnya dia adalah garam yang larut. Jadi jawapan dekat sini, kalau kita ada cuprum sulfat, jadi jawapan dia dekat sini sebenarnya dia adalah sejenis garam yang larut. Boleh? Okey, cuba try lagi. Nombor 3, nombor 4, nombor 5. Nombor 5 tak larut. Nombor 4 larut. Nombor Muhammad Hanif nombor 2 larut. Larut. Larut, Hanif cakap tak larut. Yugesh Asari. Okey, bagi yang menonton cikgu bagi kalau ada yang bertanya tadi macam mana nak dapatkan video dengan lebih banyak. Sebenarnya kita ada special Facebook group Kuasai A+ Science Student SPM. So bagi mana-mana yang menonton cikgu yang belum join kita punya Facebook group Kuasai A+ Science Student SPM secara percuma, boleh komen dekat bawah untuk tim kita bantu, untuk kita invite masuk ke dalam special group tu. So dekat special group tu sebenarnya kita share pelbagai video, sebenarnya video khusus kepada subjek science student lah. So dekat situ sebenarnya kamu boleh belajar, kamu boleh tengok video cikgu ada, video MS ada, video bio ada. So boleh belajar melalui yang tu. So macam mana nak join, boleh komen kat bawah, nanti kita akan invite. Okay, so yang ini lagi senang. Nombor 2, nombor 3. Bila kita nampak je nitrat, dengar je nitrat, tak perlu fikir panjang. Semua garam nitrat larut dalam air. Plumbum nitrat, magnesium nitrat, zinc nitrat, aluminium nitrat, argentum nitrat, semua adalah garam yang larut. Jadi senang je, larut. Okay, yang dekat sini pula, bila kita ada karbonat, first step kita akan fikir dia adalah garam tak larut. Tapi kita tengok yang dekat depan. So disebabkan ini adalah geng anak, kalau cikgu-cikgu ingat, anak semua larut. Anak karbonat. Anak ni maksud dia ammonium. Mana tadi cikgu tulis? Ammonium, natrium dengan kalium. Bila dia combine dengan karbonat, dia akan menjadi garam yang larut. Okay, so yang barium ni yang tadilah cikgu share yang atas ni kan, pantai cahaya bulan. So yang ini adalah garam yang tak larut dalam air. Okay, jadi jawapan dia larut, 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 tak larut. Tahniah bagi yang jawab betul semua. Yang tak jawab betul semua, kena repeat balik cikgu punya video untuk kita nak recap balik . So, habis untuk subtopik yang pertama dalam tajuk garam, iaitu basic. Sebenarnya dalam garam kita ada 5 subtopik yang penting. Yang pertama basic, cikgu dah go through. Yang kedua adalah penyediaan garam. Yang ketiga kita ada analisis kualitatif bagi garam. Kat situ ada test, test untuk anion, test untuk cation. Okay. Yang ketiga kita ada analisis kuantitatif bagi garam. Maksudnya itu adalah soalan calculation, itu senang. Yang kelima adalah kesan haba ke atas garam. Maksudnya kita nak tengok bila kita panaskan sesuatu garam, apa yang berlaku. Okay, so kat situ je. So kat situ, sampai sini je cikgu punya sesi live. Okay, siapa yang dapat manfaat daripada cikgu punya sesi live, boleh komen dekat bawah. Ataupun siapa yang nak join kita punya Facebook group, ataupun satu lagi group Telegram Kuasai A+ Science Student SPM, boleh komen dekat bawah untuk kita invite secara percuma. Okay, cikgu ulang, kita ada dua special group sebenarnya. Yang pertama adalah Facebook group, dan yang kedua adalah Telegram group Kuasai A+ Science Student SPM. So boleh komen dekat bawah, nanti tim kita akan bantu macam mana cara nak join. Okay, so bagi yang menonton ataupun yang berada di sekitar dengan Bangi, esok PTTI ada melakukan apa?
membuat, okay, kita ada melaksanakan satu sesi open day khas untuk pendaftaran sesi 2019 daripada pukul 10 pagi sehingga pukul 5 petang. Jadi sesiapa yang berhampiran dengan Bandar Baru Bangi Seksyen 6 boleh mengunjungi PTTI esok. Kita dengan tangan terbuka invite semua orang yang berminat nak bertanya ataupun nak dapatkan sesi consultation secara percuma bersama dengan kami tim PTTI, boleh terus walk in lah. Okay, so sampai sini saja cikgu punya sesi live. Thank you sebab menonton. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi dalam next sesi. Alright, okay, bye.